Shalom, selamat hari Minggu untuk jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun di GKPS Resort Kalimantan Timur. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 April tahun 2020, ibadah Minggu kita Misericordias Domini dengan topik mingguan kesetiaan Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, kami undang untuk setiap jemaat bersaat teduh saat teduh dimulai. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan kita pada pagi hari ini. Mari kita jemaat, kami undang untuk bernyanyi saat pagi hariku datang lagi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segala batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang terperas. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Engkau adalah Bapa yang baik serta Maha Pengasih, yang telah menyelamatkan kami dari maut. Pada saat ini, segenap hati dan jiwa kami hendak memuliakan serta memuji Engkau dalam ibadah ini, karena Engkau telah menyelamatkan kami
melalui Yesus Kristus anakmu, kami memohon kehadiratmu di tengah-tengah ibadah jemaat ini untuk membaharui kehidupan kami, supaya memiliki kekuatan baru, serta dipenuhi sukacita untuk melakukan perintah-Mu setiap saat. Kiranya melalui ibadah ini, kami memperoleh hikmat dalam menjalani kehidupan ini, serta memperoleh kekuatan baru dalam melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sampaikan doa permohonan kami. Amin. Dalam darah-Nya yang kudus, kita disucikan, dihapus aib dosa kita, hidup kita pun menjadi bersih. Mari jemaat, kami undang untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 3, Suaramu kudengar memanggil diriku. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, sumber rahmat yang abadi, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kehidupan kami sering tidak sesuai, bahkan sering bertentangan dengan kehendak-Mu. Secara sadar atau tidak disadari, kami sering menimbulkan perselisihan antar sesama. Kami juga sering lupa mendoakan sesama dan enggan memberi nasihat sesuai kebenaran firman-Mu. Pikiran kami lebih banyak tertuju untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan kadang-kadang berupaya mempengaruhi serta memperalat orang lain demi pemenuhan keinginan sendiri. Tanggung jawab kami sebagai anggota jemaat, anggota keluarga, warga masyarakat sering kami lupakan. Bahkan ada yang secara sadar dan sengaja melalaikannya. Kami telah banyak berbuat dosa kepada-Mu serta kesalahan terhadap sesama. Kini kehadapan-Mu yang kudus, kami mengungkapkan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Beri kami kekuatan oleh Roh Kudus, sehingga kami semakin mengasihi Engkau dan sesama kami, serta mampu melawan segala godaan iblis.
Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkan dan imanilah firman Tuhan, janji tentang keampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam kasih Allah, Dia telah menghapus semua dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan tanda-tanda kehidupan yang baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Setiap waktu di dalam hidup ini tidak pernah Engkau tinggalkan. Mari jemaat kita angkat pujian, walau seribu rebah, tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Marilah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis dalam kitab Bilangan 14 ayat 17 sampai dengan 19. Judul perikop, pemberontakan umat Israel. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran,
tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Kita bernyanyi. Walau begitu banyak dosa yang kita perbuat, yang begitu hina, dan tidak kita sadar akan dosa kita, tetapi Allah tetap memberikan rahmat-Nya kepada kita. Mari jemaat, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 387, ayat 1 dan ayat 3. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepada-Mu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Karena kemanapun kita melangkah, Tuhan tetap senantiasa memberkati kita. Mari jemaat, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 400, ayat 1 dan 3. Budak hijau, mulia.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Allah yang di tempat maha tinggi, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, sebab Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh melakukan kehendak-Mu di dalam hidup ini. Bapa, kami mau berdoa, menyerahkan semua jemaat di Resort Kalimantan Timur GKPS ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang melindungi dan memelihara kehidupan kami. Bapa, Engkau tahu apa yang kami pergumulkan di dalam situasi dan kondisi wabah COVID-19. Bapa, biarlah semakin Engkau teguhkan hati dan iman kami, sehingga kami boleh berpengharapan hanya kepada-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh GKPS, bahkan pimpinan pusat, para pendeta, juga parhorjani kuria dimanapun berada. Tuhan, mampukan sebagai pimpinan dan utusan Tuhan untuk boleh menyemangati setiap jemaat-jemaat dimanapun berada, sehingga tidak ada yang berputus asa di dalam menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa, presiden, dan seluruh jajarannya yang begitu berlelah melaksanakan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Tuhan, Engkau lebih-lebihkan kekuatan bagi mereka. Engkau berkati mereka Tuhan dengan kesehatan dan kemampuan, sehingga kami semua warga negara Indonesia ini boleh terpimpin dan boleh melakukan anjuran pemerintah kami. Bapa, kami serahkan juga Kota Balikpapan. Biarlah Bapa pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan mampukan dengan keadilan untuk boleh memperlakukan setiap warga Balikpapan ini dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tahu pergumulan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami tahu Engkau yang menolong kami dan memampukan kami melakukan segala yang terbaik. Terima kasih Bapa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk menguduskan nama-Mu, yaitu dengan mendorong kami supaya senantiasa setia mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kiranya Roh-Mu yang kudus berdiam di dalam hati kami, supaya kami dikuatkan untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu di bumi melalui ketaatan dan perbuatan kami sehari-hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ajarilah kami supaya lebih sungguh mengenal dan mempercayai bahwa hanya Engkau saja sumber kehidupan kami, sehingga kami senantiasa mensyukuri pemberian-Mu yang telah dan yang akan Engkau berikan kepada kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajarilah kami supaya mampu saling mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami, supaya kami dapat berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kami, tidak iri dan dendam, dan tidak merendahkan atau menghina sesama kami. Kuatkanlah kami untuk selalu menaati-Mu dan mengasihi sesama kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkaulah Tuhan yang memelihara dan memimpin kami
supaya mampu menjauhkan diri dari dosa dan jerat iblis. Engkau juga yang menyertai kami, supaya menang melawan segala pencobaan. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Selanjutnya, kita dengarkan persembahan pujian dari tim musik dan singer GKPS Balikpapan. Thank you.
Meskipun begitu banyak pergumulan dan kesulitan yang saat ini kita sedang hadapi, kekhawatiran dan ketakutan terus membayangi kehidupan kita. Saudara yang terkasih, mari kita serahkan semua pergumulan hidup kita kepada Tuhan, karena Dialah yang senantiasa melindungi kehidupan kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita jemaat bernyanyi Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 3. Shalom buat kita semua, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua, Jemaat GKP Saresot Kalimantan Timur. Selamat beribadah kepada Kuria GKP Balikpapan, Kuria GKP Samarinda, juga Kuria GKP Persiapan Marturia Modang. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita pada minggu ini diambil dari Roma pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita buka Alkitab kita, kita ikuti dalam hati kita. Roma pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Judul besarnya, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firmanmu dan menang jika engkau dihakimi. Tapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah
Aku berkata sebagai manusia, jikalau ia menampakkan murkanya, sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, judul besarnya adalah Allah adalah benar. Allah adalah benar. Ya saudara-saudara, seringkali kita bertanya di dalam kehidupan kita, di manakah Allah? Bahkan kita bertanya, benarkah Allah itu setia? Saudara-saudara, jika Allah itu benar-benar ada, kita akan bertanya lagi, mengapa saya terus menghadapi penderitaan dalam hidup saya? Mengapa saya terus bergumul dalam hidup ini? Jadi pernyataan yang demikian seringkali kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi pada saat kita sedang mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Ya, pernyataan seperti itu muncul sebagai usaha yang kita buat untuk bertanya tentang kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau melihat, kita mau merasakan, kita mau ingin tahu bagaimanakah kesetiaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Benarkah Allah setia dalam kehidupan kita? Tapi sebelum kita bertanya tentang kesetiaan Allah dalam hidup kita, terlebih dahulu mari kita tanyakan diri kita terlebih dahulu. Sudahkah kita setia kepada Allah dalam setiap situasi di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah setia kepada Tuhan dalam setiap situasi yang kita hadapi, baik enak, baik suka maupun duka di dalam kehidupan kita? Dan kita tahu pada umumnya, kita datang kepada Tuhan karena ada sesuatu yang perlu bagi kita. Kita datang kepada Tuhan karena ada sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi di saat kemauan itu tidak terpenuhi, di saat keinginan kita itu tidak kita dapatkan, pada saat itulah muncul pernyataan untuk mempertegas tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang sering terjadi bagi kita. Akan tetapi, kita perlu tahu bahwasanya sebenarnya kitalah yang tidak setia kepada Tuhan. Yang sebenarnya adalah kita yang sering menjauh daripada Tuhan. Sebagai contoh bagi kita, di saat orang lain membutuhkan, kita tidak ada bagi mereka. Di saat orang lain membutuhkan pertolongan, kita tidak ada berbuat apa-apa bagi mereka. Tapi di saat kita membutuhkan sesuatu, kalau bisa semua orang tanggap. Kalau bisa semua orang itu peduli. Dan kalau orang yang kita harapkan tidak ada di saat kita butuh, maka beritanya akan sampai ke Papua. Maka beritanya akan sampai ke mana-mana. Itulah yang sering kita lakukan. Artinya di sana berarti hanya kemauan kita yang harus terpenuhi dalam kehidupan kita. Ternyata benar, demikianlah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak peduli sebanyak apa, sesering apa kita berbuat dosa dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita butuh sesuatu, kita datang kepada Tuhan dan maunya Tuhan langsung menjawab. Dan maunya Tuhan itu langsung memberikan apa yang kita mau di dalam kehidupan kita. Dan bagi kita harus dijawab oleh Tuhan. Itulah kemauan kita sebagai manusia. Dan itulah kenyataan dalam kehidupan kita, seringkali kita anggap remeh, seringkali kita anggap sepele terhadap dosa dalam kehidupan kita, terhadap kesalahan yang kita lakukan. Karena di dalam pikiran dan hati kita, Tuhan pasti mengampuni kita. Itu yang ada di dalam pikiran kita. Ketika kita berbuat dosa, Tuhan pasti mengampuni. Sehingga ada istilah yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita, Senin sampai Sabtu bebas berbuat dosa. Tetapi hari Minggu mari kita bertobat dan kita datang ke gereja beribadah kepada Tuhan menghapus dosa. Benarkah datang ke gereja bisa menghapus dosa? Benarkah beribadah hari Minggu bisa menghapus dosa? Mari kita gambarkan di dalam kehidupan kita.
Mari kita coba. Selama Senin sampai hari Sabtu, kita tidak usah mandi. Senin sampai hari Sabtu, kita tidak usah ganti baju, ganti pakaian. Dan pada hari Minggu kita mulai, kita baru mandi. Kita baru ganti baju. Sekali seminggu kita ganti baju, dan sekali seminggu kita mandi. Ya, apa yang terjadi setelah itu? Bisa-bisa kita akan menjadi kurapan. Kita akan menjadi kurapan. Dan mungkin di badan kita ini semua peta Kalimantan lah yang ada. Itulah yang terjadi. Ya, saudara-saudara, pada saat hukuman datang, pada saat kita merasa bahwasanya di badan kita ini sudah kurapan, maka disitulah kita berkata bahwa Allah itu tidak adil. Padahal kita yang tidak mandi selama satu minggu. Hanya hari Minggu kita mandi. Demikiankah? Memang demikiankah kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita setiap Senin sampai Sabtu bebas berdosa, tapi hari Minggu kita menghapus dosa? Ternyata tidak demikian. Sama seperti contoh tadi. Tapi mari kita lihat, sebenarnya Allah itu adalah setia. Allah selalu setia dalam kehidupan kita, hanya saja kesetiaan Allah itu bisa saja ditunjukkan melalui hukuman. Kesetiaan Allah itu bisa dinyatakan melalui hukuman yang diberikan Tuhan. Artinya tujuannya di sana adalah supaya kita belajar menjadi pribadi yang lebih setia kepada Tuhan. Kita tahu lagu Kidung Jemaat nomor 408, di sana disebutkan, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Itulah yang sebenarnya pengalaman iman yang menjadi suatu bentuk semangat baru bagi kita supaya tetap setia. Apapun yang terjadi, baik suka maupun duka yang terjadi, Tuhan pakai semuanya untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk memperbaiki masa depan kita. Dan itu adalah untuk kebaikan kita. Suka duka menjadi alat Tuhan supaya pengenalan kita akan Dia semakin dalam. Pengenalan kita akan Dia semakin benar. Oleh karena itu di sini Paulus mengingatkan kita bahwa kesetiaan Allah bagi kita tidak pernah berubah. Tuhan itu selalu hadir setiap saat bersama-sama dengan kita. Tapi sikap kita yang lebih sering untuk mengeluh, kita yang lebih sering untuk bersungut-sungut daripada berterima kasih kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat kita tidak merasakan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita kebanyakan mengeluh dan bersungut-sungut. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita berterima kasih untuk hari ini? Sudahkah kita berterima kasih untuk saat ini? Atau sampai saat sekarang, kita masih lebih banyak bersungut-sungut? Kita masih lebih banyak untuk mengeluh di dalam kehidupan kita. Dan mari kita rasakan, pada saat kita berterima kasih kepada Tuhan, disitulah kita bisa merasakan kehadiran Allah yang tetap setia dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah berterima kasih, kita tidak pernah merasakan Tuhan itu ada. Tapi cobalah untuk berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk siang ini, untuk malam ini. Pada saat kita mengucapkan kehadiran Allah itu, kita rasakan di dalam kehidupan kita. Jadi Paulus di sini mengingatkan kita semua supaya jangan seperti orang Yahudi yang memiliki kesombongan rohani. Orang Yahudi memiliki kesombongan rohani pada waktu itu. Oleh karena itu Paulus menjelaskan ada tiga hal yang perlu dia perbaiki, yang perlu dia jelaskan di sini. Yang pertama adalah apa sebenarnya kelebihan orang Yahudi. Jadi persoalan ini muncul sebab orang Yahudi menganggap diri mereka lah yang paling benar. Diri mereka lah yang paling baik dan menjadi tolak ukur keselamatan, tolak ukur mendapatkan kebahagiaan. Orang Yahudi membuat patokan yang seperti itu karena mereka menjalankan hukum Taurat, karena mereka adalah firman Tuhan pertama-tama kali diberikan bagi mereka. Jadi tetapi yang sebenarnya adalah yang diperlukan dalam hidup kita adalah tentang sikap, tentang perilaku di dalam hidup sehari-hari. Itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi tanda dan ciri-ciri orang percaya. Bukan hanya sebagai tanda lahiriah, tetapi yang penting adalah bagaimana perilakumu, bagaimana sikapmu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Bukan sebagai hanya sebagai tanda seperti orang Yahudi yang menganggap diri mereka adalah orang yang paling benar. Ada kesombongan rohani bagi mereka.
Memang di sini Paulus mengakui kelebihan orang Yahudi, bahwa kepada mereka lah pertama-tama Tuhan mempercayakan firman-Nya, tapi bukan karena itu mereka mendapat perlakuan khusus daripada Tuhan. Dan oleh karena itu bagi kita, jangan mentang-mentang kita ini adalah orang Kristen, jangan mentang-mentang kita ini adalah pengikut Kristus yang sudah menjadi bangsa pilihan Allah, yang sudah diangkat menjadi anak Allah, kita juga tidak mendapat perlakuan yang istimewa daripada Tuhan. Bukan karena itu, tetapi karena perilaku, karena perbuatan kita di dalam kehidupan ini, karena sikap kita di dalam menanggapi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh bagi kita, ada seorang anak SD dan gurunya memberikan pekerjaan rumah, PR bagi mereka. Dan dengan sengaja anak ini dia tidak mengerjakan PR-nya. Dia bersengaja untuk tidak mengerjakan PR-nya yang diberikan oleh gurunya. Dan besoknya sampai di sekolah, dia melihat teman-temannya yang bercerita dan menunjukkan PR yang mereka kerjakan dari malam dengan susah payah. Tetapi dia hanya tersenyum melihat mereka karena dia tidak mengerjakan PR-nya. Karena apa dia tersenyum? Di dalam pikirannya, di dalam hatinya, bahwa gurunya ini baik. Gurunya ini tidak akan menghukum dia, sebab gurunya adalah bapaknya sendiri. Ya, menurutnya karena itu adalah orang tuanya, itu adalah bapaknya, jadi tidak akan dihukum. Dan kita bisa melihat di sini, di mana ketika masuk pelajaran, hanya dia yang tidak mengerjakan PR. Apa yang dilakukan gurunya ini kepadanya? Seorang bapaknya juga, dia menghukum dia selama mata pelajarannya. Dia disuruh berdiri di depan, angkat tangan dua, dan juga angkat kaki satu. Dan kita mungkin pernah mengalami hal seperti itu waktu SD, dan saya juga mungkin pernah mengalami hal itu. Jadi tujuan guru itu menghukum dia adalah supaya dia disiplin dalam tugas. Itulah tujuan daripada guru itu, disiplin dalam tugas dan memiliki tanggung jawab sebagai seorang murid. Itulah harapan daripada guru itu sehingga dia menghukumnya, supaya nantinya dia disiplin, kedepannya dia mau mengerjakan PR-nya. Jadi hukuman itu tidak selamanya itu yang menjadi beban bagi kita, yang merusak kehidupan kita. Tetapi di sini tujuan supaya dia didisiplinkan dan juga bertanggung jawab terhadap tugas yang demikian. Dan demikianlah juga kita, walaupun sebagai bangsa pilihan, walaupun sebagai pengikut Yesus, jika salah tetap dihukum oleh Allah. Tetap kita dihukum jikalau kita melakukan kesalahan, jikalau kita terus menerus berbuat dosa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kesalahan kita, dalam kegagalan kita, kesetiaan Allah itu semakin dipertegas. Di setiap kegagalan, di setiap kesalahan, disinilah kesetiaan Allah semakin dipertegas untuk membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah Allah tetap setia bagi orang yang percaya. Jadi di sini di ayat ini dikatakan walaupun orang Yahudi tidak percaya, bukan karena itu kesetiaan Allah itu jadi badan bagi kita. Apa artinya itu saudara-saudara? Seseorang saat orang Yahudi kurang percaya, pada saat orang Yahudi tidak setia, itu bisa Tuhan buat sebagai jalan untuk menyatakan bahwa Allah itu adalah benar. Bisa dipakainya sebagai jalan menunjukkan bahwa Allah itu adalah benar. Jadi ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Artinya di sana bukan karena Allah telah menerima kita, bukan karena Allah telah membenarkan kita, atau karena kita telah menerima firman-Nya, kita jadi bebas melakukan kejahatan, kita jadi bebas melakukan dosa dalam kehidupan kita. Tetapi inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi, sebab status mereka sebagai orang Yahudi cukup aman bagi mereka untuk melakukan dosa, untuk melakukan kejahatan pada waktu itu. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Bagaimana dengan kekristenan kita sekarang? Apakah kita sama dengan orang Yahudi? Apakah sama yang kita lakukan dengan orang Yahudi ini? Jadi oleh karena itu, penting bagi kita untuk merenungkan, memikirkan kembali tentang kasih karunia Tuhan yang telah kita terima dalam hidup kita. Apakah kita menghidupi kasih karunia ini? Apakah kita memperalat kasih karunia itu sebagai alat untuk kita untuk membenarkan kesalahan yang kita lakukan sama seperti orang Yahudi?
itu kembali kepada kita. Tapi mari kita hidupi kasih karunia, pengorbanan, kasih Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, yang ketiga adalah, bisakah ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah? Itulah pertanyaannya. Jadi ketidakbenaran sama dengan ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan sama dengan tidak percaya. Jadi kesetiaan Allah tidak bergantung pada sikap kita, tidak bergantung kepada kondisi kehidupan kita, tidak bergantung kepada respon kita. Sebagai contoh Abraham, Tuhan memanggil Abraham untuk pergi ke Ur Kasdim bukan karena kehebatan Abraham, bukan karena kekudusan Abraham, bukan karena dia baik atau apa, tetapi karena pada waktu itu dia berada di lingkungan orang-orang yang menyembah berhala. Jadi oleh karena itu, semuanya bukan karena kehebatan Abraham, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Kemudian yang kedua, demikian juga bangsa Israel. Saat mereka keluar dari pembuangan Mesir, begitu banyak sulit-sulit yang mereka lakukan di perjalanan sampai menuju tanah Kanaan. Tetapi walaupun demikian, kasih Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi mereka. Tidak pernah terlambat kasih Tuhan bagi orang Israel. Tapi justru semakin banyak mujizat dinyatakan bagi mereka dan mereka sampai ke tanah Kanaan. Jadi dari perkara itu dijelaskan bagi kita bahwa kesetiaan Allah tidak pernah berubah, bukan tergantung dari situasi kita. Jika kita sudah menyadari hal itu, sebenarnya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan sebenarnya tidak layak menghadap Allah. Itulah kenyataan yang sebenarnya. Tapi dari pihak Allah tidak pernah mempersoalkan hal yang demikian. Tuhan tidak pernah mempersoalkan hal seperti ini. Oleh karena itu, jangan kita mempermainkan kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Jika kita benar-benar mengasihi Allah, maka kita akan setia kepada Allah. Jika kita benar-benar setia kepada Tuhan, maka kita akan mengasihi Dia sebagai respon kita bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kasih tanpa kesetiaan itu akan sia-sia. Jika kita mengasihi tapi kita tidak setia, itu sama saja dengan Tuhan. Jadi kedaulatan Allah tetap mutlak berpihak kepada manusia. Semakin besar kesalahan manusia, maka semakin besar juga pengampunan dari Allah bagi kita. Semakin besar kesalahan manusia, semakin besar pengampunan dari Allah. Jadi kesetiaan Allah itu mengatasi keberdosaan kita, mengatasi keberdosaan manusia. Tapi yang perlu kita tahu, walaupun demikian, bukan berarti bisa seenaknya ataupun kita sepele dengan kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab hukum bagi orang yang bersalah adalah sebagai bukti kesetiaan dan keadilan Allah. Hukuman itu adalah bukti kesetiaan Allah. Hukuman itu adalah bukti bahwasanya Allah itu adil. Dari segala kekurangan dan ketidaksetiaan kita, Tuhan Yesus telah menjadi jembatan perdamaian antara kita dengan Allah. Dan itulah sebagai wujud kasih daripada Allah. Jadi oleh karena itu, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Sebab Dia yang setia menanggung kekurangan kita. Jadi kita sebagai orang Kristen, jangan seperti orang Yahudi. Mereka adalah bangsa pilihan. Mereka pertama-tama yang dipercayakan firman Tuhan. Dan mereka yang melakukan sunat. Tapi itu mereka pakai sebagai tiket untuk melakukan dosa dalam kehidupan mereka. Dan hidup mereka tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Dan mereka mau hidup sesuai dengan keinginan sendiri. Akhirnya, mereka lupa akan panggilan Allah. Mereka lupa akan kasih karunia Allah kepada mereka. Dan oleh karena itu, Paulus dengan tegas mengatakan orang yang hidup dalam kebohongan dan dosa, mereka akan menerima murka dan hukuman Allah. Kalau kita masih hidup dalam kebohongan, hidup di dalam dosa, maka kita akan menerima hukuman Allah. Jadi yang penting bagi kita adalah melalui khotbah ini. Setia kepada Tuhan, sebab Allah itu selalu setia pada janjinya di dalam kehidupan kita. Tetaplah setia dalam hidup ini, sebab Allah itu selalu setia kapanpun, dimanapun, dan Dia selalu ada bersama-sama dengan kita.
Amin. Jadi, demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah diperdengarkan di tengah-tengah kami. Melalui firman-Mu pada hari ini, kami tahu Tuhan bahwa kami sering bertanya, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu benar-benar setia? Dan kini kami tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu setia terhadap janji-janji-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Dan kami tahu sekarang apa tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang Kristen. Kami juga harus setia sebagai bukti pengikut Kristus, sebagai bukti bahwasanya kami mengasihi Allah. Kami juga harus setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar kiranya kasih karunia yang Kau berikan kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia itu sebagai alat bagi kami untuk menunjukkan bahwasanya kami adalah anak-anak Allah, kami adalah bangsa pilihan Allah, dan kami tidak memakai firman Tuhan, memakai kasih karunia-Mu sebagai alat bagi kami untuk tetap melakukan dosa. Tapi kami mau berubah, kami mau menunjukkan bahwasanya walaupun Allah adalah Bapa kami, tapi kami turut terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan embankan bagi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya kasih karunia-Mu semakin berlimpah di dalam kehidupan kami, dan kami tetap setia kepada-Mu dalam segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu, bukan karena kami baik, bukan karena kami memiliki segalanya, bukan karena kami ini kudus, tapi kasih karunia Tuhan melampaui segalanya. Oleh karena itu, karena kami telah menerima kasih karunia-Mu, kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu yang ada di Resort Kalimantan Timur, seluruh keluarga kami dimanapun berada, biarlah Tuhan yang selalu melindungi kami, sebab kami tahu Tuhan selalu setia bersama-sama dengan kami, dan kami pun akan semakin setia untuk mengikut Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita menyerahkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita menyerahkan persembahan kita. Sambil menyerahkan persembahan, kita bernyanyi dari lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Cita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami.
Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepada-Mu yang sesungguhnya bersumber daripada-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kan tiba di penebus. Hujan berkatmu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh. Pergilah dan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Horas mau bata haganupan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.